Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, selamat berjumpa dengan jago-jagongan. Sore hari ini lagi nunggu berbuka puasa ini saudara. Jadi di kota Jeddah di Arab Saudi ini kurang 20 menit lagi nih mau berbuka puasa. Kalau masalah waktunya itu kan dengan di Indonesia itu kan selisihnya itu 4 jam. Jadi lebih awal di Indonesia karena arahnya Arab Saudi ini di sebelah barat saudara. Jadi selisihnya itu 4 jam. Kalau jam segini ini sekarang ini jam setengah 6 ini. Sudah jam setengah 6 ini saudara. Setengah 6 sore. Jadi jam setengah 6 sore ini masih belum maghrib di sini. Di sini maghribnya itu jam 7 kurang seperempat lah, kurang lebih jam 7 kurang seperempat. Maghribnya. Jadi puasa atau lebaran di negara orang itu sebenarnya itu sedih saudara. Jadi saya ini sudah sekitar 4 tahun ini belum pulang ya, belum mudik. Jadi ini sudah 4 kali Ramadan ini di Arab Saudi ini saya. Jadi mau mudik ini masih terkendala. Mulai dari adanya virus corona, terus penerbangannya juga ini masih nggak normal seperti dulu saudara. Makanya itu ini masih saya tunda dulu pulangnya. Padahal rencananya saya ini mau pulang Ramadan ini, cuma lagi dipikir-pikir ini ya. Cuma yang penting sekeluarga sehat ya, semua keluarga sehat di rumah, khususnya ini yang merantau di negeri orang ini juga sehat. Amin. Saya sehat, saudara-saudara semua juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saya ini ngevlog ini di dalam rumah ini saudara ya. Ini rumah majikan saya di belakang ini. Ini masih apa itu? Masih pukul setengah apa? Jam sekarang pukul jam setengah tujuan lah sekarang. Pokoknya kurang seperempat menit lagi ini adzan ini. Ini. Ini saudara. Oke saudara, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.